Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Festival tahun 2017. Semoga dengan ungkapan puji dan syukur yang kami panjatkan ini, limpahan nikmat, berkah dan ridha-Mu senantiasa Kau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, apa yang kami lakukan ini merupakan salah satu upaya kesungguhan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh elemen masyarakat kota tercinta ini dalam mengabdikan diri, berkreasi dan berinovasi, memperkenalkan Jakarta dengan aneka ragam citra rasa dan pesona makanan, dan aneka ragam pesona pakaian melalui kegiatan Jakarta Fashion and Food Festival tahun 2017.
agar Jakarta semakin semarak, semakin menarik dan mempesona, serta menjadi destinasi kunjungan wisatawan yang pada akhirnya mampu meningkatkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Duhai Allah yang Maha Gagah Perkasa, kami menyadari masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam upaya membangun masyarakat dan menata Jakarta. Karenanya, duhai Allah, hamparkan di hadapan kami aparatur pemerintah dan seluruh elemen masyarakat kota tercinta ini, permadani petunjuk dan hidayah-Mu, bimbingan dan pertolongan-Mu, agar bersama kami mampu membangun Jakarta yang modern, religius, aman, nyaman dan sejahtera. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Thank you.
kami hormati Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Riki Pesing. Kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Bapak Syaifullah, yang mewakili PLT Gubernur DKI Jakarta. Kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta, Bapak Catur Aswanto. Kami hormati Presiden Direktur PT Semarang Alam Tbk, Bapak Adrian Tomiati. Yang kami hormati perwakilan Mitra Nasda RI dan DKI Jakarta, perwakilan Kementerian Pariwisata DKI Jakarta Republik Indonesia, teman-teman para desainer yang mendukung JFT selama ini, tentunya Dewan Kehormatan yang mendukung jalannya JFT, teman-teman rekan-rekan media, rekan-rekan sponsor. JFT pada kali ini yang ke-14, kami sangat bersyukur bisa masuk preview, yang artinya sudah segera tayang tanggal 7 April sampai dengan 7 Mei. Melaporkan acara kali ini yang biasanya ada karnaval, kali ini kami melihat situasi kemacetan di depan Mall Kelapa Gading, mendukung pembangunan LRT, kami arrange untuk ditangguhkan, yang mana diharap tahun depan atau 2 tahun lagi bisa kita laksanakan kembali. Acara JFT kali ini akan dimulai tanggal 7. Dimulai dengan Kampung Tempo dulu, yaitu acara makan kita bersama. Nah, hari ini perwakilan bisa dilihat di sini, ada Sop Duren King, ada Soto Betawi Roxy, ada Es Kode, ada Sate Ayam Medan Bintang 5. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sibuk diskusi mengenai mau makan apa kali ini. Oke, nah, kali ini KTD Kampung Tempo dulu diikuti sekitar 100 peserta, yang mana makanannya sudah lulus pemeriksaan dari Badan POM, dicek setiap hari, dan ada beberapa perwakilan makanan Betawi. Nah, makanan-makanan Betawi ini kita tandai, ya, kerak telur, ya, tape uli, ya, dan sebagainya. Dan kami harap bisa menjadi jendela makanan di Indonesia di bulan April Mei ini. Nah, yang menarik dari acara kali ini adalah adanya aneka mie Nusantara. Jadi aneka mie Nusantara ini kita bikin pertandingan mie ayam, bakmi, termasuk yang mie non halal. Dan pengikutnya sudah banyak, sudah mulai dipertandingkan, dan seru dan sengit. Ya, jadi di acara makan ini pun kami ada acara yang namanya One and Cheese Expo, di mana kita memberikan pertukaran budaya, memperkenalkan wine, memperkenalkan makanan luar negeri, disandingkan dengan sebelahnya makanan-makanan dari Indonesia. Makanan-makanan yang 100 ini di Kampung Tempo dulu, ya, jadi bisa siap-siap makan, olahraga dulu, kesehatan harus dijaga supaya oke. Jadi kalau makan santan, makan apa, siap. Namun terus terang saya dietnya rada gagal, belum siap ini. Oke. Nah, di acara One Expo juga ada acara lari.
yaitu Jakarta Financial Run yang sudah tahun ke-5 kali ini, yang kali ini didukung oleh negara Hungary, Hungari. Jadi yang menang ini akan dikirim ke Budapest Marathon. Terima kasih. Kalau yang mau ikut jalan-jalan, bilang-bilang. Ada aviator di sini, siap diaturin. Ya, lalu, oke. Selain makan-makan, salah satu yang sangat penting adalah fashion. Ya, kita akan mulai tanggal 7 April, ke tanggal 12 April, sampai tanggal 30 untuk melakukan Fashion Village, yaitu pameran UKM. Kain-kain nasional kita tayangkan, kita kurasi. Dan ada 3 highlight. Hari pertama di pembukaan tanggal 18 April ada fashion show yang bertajuk Trendology. Hari ini ada Ibu Natalia Piantor ya, ada Papa Kopi ya. Nah, jadi dan kawan-kawan akan membuka dan akan menampilkan desainer muda berbakat, berpotensi yang akan mengebrak kita punya acara pembukaan di Haris Hotel. Tentunya juga akan ada show-show tunggal. Nah, di sini ada Pak Musa, ada show tunggal, ya. Ada Pak Lulu Lutfi, dia akan show tunggal. Dan Satriadi mestinya ada yang juga akan show tunggal. Dan di JF3 Award nanti akan ada pengumuman fashion icon, yaitu 3 sosok yang berkontribusi di dunia fashion. Dan pada hari itu akan ada dari House of Kirsten, ya, Pak Kirsten akan menayangkan Aksa ya, itu saya lupa. Aksa. Oke, ya. Oke. Nah, seluruh rangkaian acara ini selalu kita kompensasi untuk menjadi jendela fashion maupun makanan bagi Indonesia, dan kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak. Nah, pada hari ini ada beberapa yang berhalang hadir, dukungan Dewan Kehormatan Steep Komiti sangat penting. Kami mendapat dukungan dari Bu Veronica Basuki sebagai Ketua Dewan Rasa DKI DKI Jakarta. Kami terima kasih, Bu. Lalu kami juga akan minta beberapa dukungan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di sini ada Pak Ketua Kepentok yang mungkin pernah hadir hari ini, Bu Marta Tilar, Bu Maya Dewi, Ibu Dian Jadi, dan juga Ibu Lilia Wakira Harjo. Dan kami juga sangat bersyukur dengan para partner dari PEC Marta Tilar, dari Esport Jakarta, dari APPMI, dari IPMI, dari Perwakilan Cinta Penuh Indonesia, dari Yayasan Batik Indonesia, kita juga dapat dukungan dari MRA Media, dari Metro TV, dari Fashion TV, dari Jakarta Post. Dukungan yang setia ini kami terus perlukan. Ini baru tahun ke-14. Jangan kapok ya, masih tahun 30, tahun 50 masih terus. Nah, kami juga bersyukur para sponsor yang kali ini mendukung. Kami dapat dukungan tahun ini dari Standard Chartered, dari Toto, dari Aviatur, dari tentunya Tech Mata Pilar, dari Caida,
dari akustik, dari tegelas, dari BCA, dari CIM Niaga, dari Under-Under. Kami yang ada hanya bisa bersyukur bersamaan ini kita tingkatkan terus dan kita coba semakin maju. Ada satu titipan kemarin dari Pak Triawan Munaf, kita harus mendukung soto. Pak Jokowi mau memperkenalkan soto di seluruh dunia, maka kami akan mulai di tahun ini pengumuman di JFRI nanti, sayembara soto nasional yang akan, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian, yang akan diumumkan nanti juaranya tahun depan, dan semoga kita bisa membawa soto ke seluruh dunia. Tagline-nya sangat mengharukan, namanya A Spoonful of Indonesian Warmth, artinya sesendok kehangatan Indonesia. Saya kalau di luar negeri kangen makan soto pasti nangis, pasti nyari. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekian, terima kasih. Selamat berjaya. Ya, mari juga kita kembalikan kepada Bapak Sugianto Nagarina atas sambutan dan penjelasannya kepada kita semua seputar JFRI 2017. Untuk berkenan ke atas
fotografer dan videografer, kami persilakan untuk boleh mengambil gambar. Bagaimana kita ketahui bahwa sektor ekonomi kreatif, kebetulan fashion dan kuliner merupakan dua dari 16 sektor industri kreatif yang sekarang berada di bawah Badan Ekonomi Kreatif, memiliki tantangan yang sangat besar ke depan untuk membawa bangsa kita bisa memiliki daya saing baru di perekonomian global. Dan bila kita kaitkan dengan Jakarta sebagai ibu kota provinsi, kita menghadapi tantangan dua kali lipat, karena artinya kita juga menghadapi tantangan bagaimana membawa Jakarta menjadi salah satu kota dunia yang bisa menjadi sentra baru dari perkembangan kreativitas global di ke depan. Dan untuk itu Badan Ekonomi Kreatif sendiri secara intens sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Baru saja dua hari yang lalu, jajaran dari Badan Ekonomi Kreatif bersama jajaran SKPD dari Pemprov DKI mengadakan rapat koordinasi bersama untuk penyiapan kerjasama ke depan. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, kerjasama antara Bekraf dengan Pemprov DKI terhadap perkembangan ekonomi kreatif harus selalu dilihat dari kacamata bagaimana yang lebih besar, bagaimana membawa Jakarta bisa menjadi sentra kreatif baru di peta dunia. Untuk itulah menurut kami, melalui platform semacam Jakarta Fashion Food dan Food Festival ini, kita bisa mengembangkan platform-platform kota Jakarta, perform kegiatan atau festival kreatif Jakarta yang berstandar internasional, sehingga pada akhirnya Jakarta menjadi sebuah sentra kreatif baru dunia yang bisa masuk ke dalam agenda besar festival-festival kreativitas dunia. Ini kita lihat merupakan sebuah keniscayaan yang harus segera disiapkan oleh bangsa kita, termasuk juga dalam hal ini oleh kota Jakarta yang menjadi ibu kota, agar Indonesia, bangsa kreativitas bangsa kita bisa menempati posisi yang lebih strategis dalam perekonomian global di masa depan. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada Jakarta Fashion and Food Festival yang sudah bisa diselenggarakan sampai 14 tahun berturut-turut. Kita paham bahwa sulit sekali bertahan dan konsisten. Kita tahu banyak sekali festival dengan misi yang kelihatannya besar sekali, tapi baru 2-3 tahun selesai, berhenti,
terus muncul lagi satu tahun satu kali muncul selesai. Padahal yang dibutuhkan untuk membawa Jakarta menjadi sebuah barometer festival kota kreatif dunia adalah adanya konsistensi dan terus-menerus bisa mengembangkan diri menjadi besar. Untuk itu, Becraft sangat mendukung platform semacam Jakarta Fashion dan Food Festival untuk terus maju dan menjadi besar. Dan kedepannya berharap dia bisa menjadi sebuah destinasi internasional, bukan cuma menjadi festival yang dihadiri oleh sekedar warga Jakarta saja atau masyarakat Indonesia saja. Kita tahu bahwa dengan platform seperti ini kita bisa menciptakan multiplier efek ekonomi yang sangat tinggi terhadap perkembangan perekonomian nasional ke depan. Sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat menikmati platform Jakarta Fashion dan Food Festival. Semoga dari platform ini akan lahir kreativitas-kreativitas baru bangsa kita yang bisa membawa nama Indonesia menjadi pemain yang lebih penting dalam perekonomian global di masa depan, utamanya untuk industri kreatif nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Pemerintah Bapak Kedasi, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk berkenan memberikan sambutannya kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ricky Pesik, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sayangnya Dewi Persik tidak dibawa. Bapak Sugianto, Chairman Jakarta Fashion and Food Festival yang saya hormati. Terima kasih Pak atas karya-karyanya ini. Bapak Andrianto, Direktur Utama PT Semarang Group yang saya hormati. Pak Sutrisno, Kepala Bidang Promosi Media Elektronik Kementerian Pariwisata. Pak Catur Laswanto, Kepala Dinas Pariwisata. Hadir beberapa Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Biro Umum, dan yang lain-lain. Para kreatif, para desainer yang tadi sudah menampilkan karyanya, sebagian yang kita lihat, hadirin yang saya hormati. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur Petahana dan Wakil Gubernur saat ini memasuki cuti yang kedua kali untuk pemilu kada 2017. Pak PLT tadi pagi sudah berbagi dengan saya. Beliau ke Monas, saya di Bapeda. Saat ini beliau di Jakarta Selatan. Saya menghandle acara di beberapa acara di Balai Kota. Semoga kehadiran saya tidak mengurangi makna dari acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Jakarta Festival and Food Jakarta Fashion and Food Festival yang ke-14 ini sebuah usia yang cukup buat sebuah event. Bayangkan 14 kali. Kalau kita pemerintah ya,
melaksanakan kegiatan festival 14 kali, berarti kita sudah 14 kali diaudit. Belum lagi mungkin ada 7 kali pemeriksaan. Tetapi karena ini kegiatan dilaksanakan secara swadaya oleh swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta, atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengapresiasi kegiatan ini dan kami dukung full kegiatan Jakarta Vision and Festival ini. Silakan berkreatif terus ya. Semoga ini akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, karena India itu ekonominya pertumbuhan ekonominya paling tinggi karena kreatif, karena ekonomi kreatif. Jakarta inflasinya tahun 2017 Januari Februari itu sudah menyentuh angka 1,32. Ini pertumbuhan inflasi yang cukup mengkhawatirkan di 2 bulan pertama. Padahal 2016-2015 Jakarta itu selalu lebih baik dari angka nasional. Nah, mudah-mudahan dengan kerja keras ya, teman-teman para pelaku ekonomi dan teman-teman kita juga SKPD terkait dengan kegiatan ekonomi ini, kita tekan terus agar pertumbuhan ekonomi kita tinggi sedangkan inflasi dapat kita tekan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, fashion dan food ini sesuatu yang bertolak belakang sebetulnya Pak dengan kondisi eksis di Jakarta saat ini. Orang kalau mau fashion yang bagus ya, maka dia harus mengendalikan makannya, terutama ibu-ibu sekarang ini makannya luar biasa ketat, supaya kalau dia menggunakan pakaian bisa efektif dan enak dilihat. Jadi di satu sisi kita diminta makan yang enak-enak, bergizi, sudah dikontrol tadi dari kepala POM, katanya makannya ini sudah dikontrol nih Pak, katanya aman semua Ibu ya, Bu Dewi. Mudah-mudahan nanti pada saat di Kelapa Gading ini dikontrol juga, jadi yang aman di sini aman juga di Kelapa Gading. Jadi jangan aman di sini tidak aman di sana gitu. Tetapi Pak Sugiarto dan tim ini dapat mengawinkan dengan baik antara passion dan food, di mana di tengah-tengahnya ada aktivitas olahraga. Jadi kalau tidak ada olahraga, ini suatu yang bertolak belakang. Disuruh makan, tapi suruh pakai pakaian yang bagus, gak ketemu. Terutama body-body seperti saya ini. Ini udah gak kekontrol, udah lewat. Tapi buat saya, untuk apalah ya, tampil-tampil ke minim, ini usia sudah asar sebenarnya. Kalau Pak Catur bisa mempertahankan dengan baik. Pak Agus sudah lewat juga, sudah overweight semua. Jadi ini menyandingkan tiga kegiatan, ini sangat bermakna. Makan, olahraga, sehat, berpakaian bagus gitu. Di Kelapa Gading sendiri, saya pikir kalau teman-teman cerita ini kepala naga apa leher naga gitu, Kelapa Gading. Saya juga orang Jakarta Utara gitu, cuma bagian di buntut naga kali ini, karena di Cilincing sana gitu.
ini tempat yang sangat luar biasa. Tempo hari banjir, maksudnya disuruh berpikir ulang untuk tinggal di Kelapa Gading. Harga properti jatuh, tetapi sekarang menjadi tidak banjir. Ini berkat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kerja keras. Catatannya kurang waduk sama kurang pompa. Nanti di sebelah utara, ya, di sebelahnya apa itu? Utara, belakang pom bensin, dekat-dekat Mahaka sana itu ada waduk lagi, ada pompa lagi. Jadi ya, Bapak Gading aman. Di samping itu beberapa mega proyek juga sedang diarahkan ke Kelapa Gading. MRT lewat sana gitu. MRT lewat sana, konstruksi sedang berjalan. 6 ruas jalan tol fase 1 juga lewat Kelapa Gading. Sekarang sudah groundbreaking, nanti di atas bypass, ya, boulevard, kemudian ke Pegangsaan, terus nanti turun di Bantar Gebang, Pulau Gebang, bukan Bantar Gebang, kejauhan, kasih. Pulau Gebang, ini 6 ruas jalan tol. LRT-nya juga lagi digarap. Jadi kalau mau menjadikan Kelapa Gading sebagai ibu kota Jakarta Utara, saya rasa Kelapa Gading sudah memenuhi syarat. Dan yang paling penting bahwa pertumbuhan ekonomi melalui beberapa kegiatan perdagangan yang ada di Kelapa Gading harus dijaga terus keseimbangannya. Dan saya menghargai kalau tadi pemerintah DKI Jakarta menyerahkan aset 1,3 hektar kepada ASEAN, dengan nanti akan ada gedung ASEAN yang baru di kawasan Jakarta Selatan sana. Ini ASEAN saja masih menghargai budaya lokal dengan arsitekturnya gaya Betawi. Ini hasil mereka yang mereka gagas dari Duta Kementerian Dalam Negeri. Maka saya berpesan dalam kesempatan yang baik ini agar manajemen Kelapa Gading, Sumarekon, ya, juga tidak menghilangkan ciri khas dari kebetawian, baik dari arsitek maupun jenis-jenis kuliner yang ditampilkan dalam acara tersebut. Karena makanan Jakarta ini harus diidentifikasi, Pak Catur. Tadi saya sudah menikmati ada dodol, ya, yang bikinnya tentu tidak mudah, itu cukup rumit. Tadi saya makan juga kue cucur, ya. Mungkin ada lebih dari 100 item kue dan lebih dari ratusan juga, ya, item makanan, ya, jenis-jenis makanan, sayuran yang memang dirancang kaya dengan bumbu. Ya. Tentu Jakarta sebagai ibu kota negara tidak melulu, ya, makanan Jakarta, tetapi juga makanan nasional dan internasional, ya, harus ada juga di Jakarta. Ini sebagai tuntutan dari ibu kota negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penyelenggaraan Jakarta Fashion and Food Festival 14 tahun 2017 berjalan semarak dan membawa kebahagiaan bagi rakyat Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Pak Sekda berkenan tetap di atas panggung, Bapak. Kita akan masuk kepada sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang
untuk berkenan untuk berfoto bersama. Dan juga kami mengundang Face Icon Jeffrey 2017, Michelle Agnes, beserta para desainer Fashion Festival, Nanita Raspati, Natalia Kianto. Mas Irsan, jangan